Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Baik, Bapak sekalian, jamaah Masjid Nurul Huda rahimakumullah, mari kita lanjutkan kembali kajian kita. Kajian kitab Bulughul Maram yang kita ambil syarahnya dari kitab Ibanatul Ahkam sampai kepada memasuki hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim. Wa an-nabi Umamata al-Bahiriyyi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Umamah al-Bahiri radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba 'ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Sesungguhnya air itu tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya atau menjadi najis kecuali apabila tercemar. Air tersebut berubah, maksudnya rasanya, baunya, rasanya maupun warnanya. Maksudnya berubahnya apa? Disebutkan di dalam Sunan Al-Baihaqi di hadis yang lainnya. Kalau ini tadi dikeluarkan oleh Ibnu Majah, hadis yang barusan saya baca tadi, tetapi hadis tersebut didhaifkan oleh Abu Hatim. Adapun dalam Al-Baihaqi disebutkan al-ma'u tahurun, sesungguhnya air itu suci dan mensucikan. Illa intagoyyaro rihuhu au ta'muhu au launuhu binajasatin tahtusu fihi, kecuali apabila baunya, rasanya maupun warnanya itu berubah karena benda najis yang mencemari atau yang masuk di dalam air tersebut. Ini dua hadis ada dalam satu rumpun. Yang ketiga yaitu mengenai kapankah air itu berubah menjadi najis, yaitu ketika ada barang najis yang membuat air tersebut berubah warna, rasa dan bau. Maksudnya adalah tidak harus semuanya, tapi bisa salah satunya. Apa pengertian umum, penjelasan umum dari hadis ini? Ya tanajjasul ma'ul kasiru idza waqa'at fihi najasatun wa ghayyarat ahadu awsafihi as-salasatu. Air yang banyak itu bisa menjadi najis apabila yaitu bercampur di dalam air tersebut barang najis, benda najis yang bercampurnya itu membuat terjadinya perubahan salah satu dari sifat air yang tiga itu, yaitu warnanya, rasanya dan baunya. Berarti sebenarnya terjemahnya lebih tepat apa? Atau, baik itu warnanya atau rasanya atau baunya. Ini penjelasan yang penting
untuk kita ketahui atau kita segarkan kembali pemahaman kita tentang definisi air, kapan dia menjadi najis. Lu yu'tabaru al-ma'u tahiran mutahiran idza lam taghayyarun najasatu ahadul awsafil madkurati. Maka dari hadis ini bisa disimpulkan bahwa air itu secara prinsip dia itu suci dan mensucikan selama tidak berubah salah satu di antara tiga sifat air tersebut oleh benda najis, oleh barang najis. Jadi kalau bercampur tapi bukan dengan barang najis, maka dia itu sifatnya masih suci, meskipun nanti menjadi tidak mensucikan. Misalnya dicampur dengan gula, dengan teh, dengan kopi dan sebagainya, dengan pewarna apa namanya, pewarna minuman misalnya, nah, itu tetap suci tetapi tidak bisa dipakai untuk bersuci, hanya tohir tapi tidak mutohir gitu. Nah, penjelasan lebih lanjut, ghalaba ala rihihi wa ta'mi wa launihi, yaitu apabila bau, warna, rasa itu telah mempengaruhi air tersebut, mencemari maksudnya. Maksudnya adalah al-muradu taghayyaru ahadu aw hadil awsafi la jami'uha. Jadi maksudnya tiga yang disebut itu bukan berarti harus berubah tiga-tiganya, tetapi bisa salah satu saja. Misalnya hanya baunya saja, hanya rasanya saja, hanya warnanya saja. Tetapi beda dengan penjelasan barusan mengenai gula, teh, kopi dan sebagainya, itu kan barang suci. Yang dimaksud di sini adalah yang menjadi berubah warna, rasa, bau itu perubahnya bukan barang suci tapi barang najis. Nah, gitu. Nah, binajasatin yafhamu minhu annahu law taghayyara bi tahirin kama in warata fa innahu la yunajjisu bal huwa tahirun ghairu mutahhirin. Maksudnya adalah dipahami dari hadis ini bahwa apabila yang menjadikan air itu berubah warna, rasa, bau itu adalah barang yang suci, ya, maka dia itu tidak najis, tetap suci. Bal huwa tahirun, tetapi ghairu mutahhirin, tetapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Yastamanu fil ibad fil adati min aklin wa syurbin la fil ibadati min wudu'in wa ghuslin. Maka minuman, maaf, min air yang kemudian menjadi minuman dan sebagainya, bercampur gula, teh dan sebagainya, ya, seperti yang diantar nih, ini apa nih, Pak? Dicampur apa nih, Pak? Cai. Nah, kalau ini yang berubah ini hanya tetap dia itu suci tetapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Gitu ya. Nah, sekaligus yang ditanyakan kemarin mengenai apa itu, misalnya air buah, ya, air buah termasuk air kelapa itu ya suci tetapi tidak bisa dipakai untuk bersuci, gitu ya, penegasannya. Jadi dikembalikan kepada asal muasal air yang bisa dipakai untuk bersuci dan mensucikan itu adalah air hujan, air embun, air mata air, air sumur, air sungai, air laut, air salju. Nah, udah itu saja.
yang berasal dari bumi, ya, yang memang sifatnya air dari awalnya, bukan melalui proses tumbuh-tumbuhan, misalnya kayak buah, termasuk buah kelapa dan sebagainya. Nah, jadi sifat suci tidak berubah karena ditambahi dengan barang suci, tetapi tidak bisa dipakai untuk bersuci, gitu saja. Tapi tetap sifatnya adalah suci. Tahaddasa atau tahdusu fihi, maksudnya taskutu fihi, maksudnya tercemar, terjatuh di dalam perubahan warna, rasa, atau bau, atau salah satunya. Nah, meskipun hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili ini didhaifkan oleh Abu Hatim. Kenapa didhaifkan? Karena salah satu transmiternya, salah satu perawinya yang bernama Rusdin bin Sa'ad, ini dikenal sebagai dulunya orang yang soleh dalam agamanya, tetapi kemudian dia ini lupa ingatan, ya, sehingga setelah itu apa, hadis yang diriwayatkan oleh beliau itu ditinggalkan oleh para ulama, gitu ya. Nah, cuman di sini nggak disebutkan mengenai hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili ini, yang salah satu transmiternya, perawinya itu Rusdin bin Sa'ad itu, apakah meriwayatkannya setelah lupa ingatan, apakah sebelumnya, ini nggak disebutkan. Nggak disebutkan. Mudah-mudahan maksudnya adalah peristiwa hilang ingatannya itu setelah meriwayatkan hadis ini, supaya di sini apa, terbebaskan dari cacat. Ya, Allah alam bishawab. Bagaimana fikih hadisnya? Ajma'al ulama wala annal ma'a idza waqa'at fihi najasatun fa ghayyarat ahadu awsafihi launuhu aw tamuhu aw rihuhu fa huwa najasun. Para ulama ijma' sepakat bahwa sesungguhnya air itu apabila tercemar di dalam air tersebut barang najis, yang dengan masuknya barang najis itu menjadikan air tersebut berubah salah satu sifatnya, yaitu warna atau rasa atau bau, maka dia hukumnya adalah najis. Nah, gitu. Fahuwa najasun. Ini ijma'ul ulama. Ulama sudah ijma', sudah sepakat. Nah, ini saya kira sangat bagus ya untuk menjadi pegangan kita ini, ya, sehingga kita bisa membedakan mana-mana, yaitu apa, enggak semua yang berubah itu, berubah warna sampah itu enggak semuanya menjadi najis. Yang jadi najis itu kalau yang mengubahnya, yang mengubah warna, rasa atau bau itu adalah barang najis pula. Perawinya adalah Abu Umamah Sadi bin Ijlan Al-Bahili. Dia termasuk sahabi masyhur, termasuk sahabat Nabi yang masyhur, yang terkenal namanya Abu Umamah. Ya, beliau itu meriwayatkan sampai dengan 250 hadis yang dihafal luar kepala oleh beliau. Nah, beliau ini tinggalnya di Mesir. Kemudian setelah di Mesir, dia pindah, beliau pindah ke di Himsa, dan beliau meninggal di situ pada tahun 81 Hijriah. Dan beliau ini meninggal termasuk sahabat Nabi yang terakhir meninggal di Syam, ya. Jadi sahabat yang terakhir meninggal di Syam namanya Abu Umamah Al-Bahili. Jadi meninggal pada usia 80
berapa tadi? 81. Ya, 81. Nah, siapakah Abu Hatim ini yang tadi disebutkan mendhaifkan hadis ini? Abu Hatim ini adalah gelarnya Al-Hafidh Al-Allamah Syekh Khurasan Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain. Ya, beliau ini adalah sangat terkenal ya, sebagai penulis yang luar biasa, penyusun kitab yang luar biasa. Sampai beliau itu menulis sampai berapa ini? 1000 juz. Ya, bisa dibayangkan 1000 jilid ya. Rata-rata 1000 halaman itu gimana bayangkan ya. Dia seorang yang waro', seorang yang sangat bertakwa dan orang yang sangat zuhud ya. Beliau pindah ke Hijaz dan Irak. Dia sempat mengunjungi ya Hijaz, Irak ya. Dan juga Baihaq ya. Ini adalah satu kota di dekat Naisabur ya. Dan beliau lahir pada tahun 384 Hijriah dan meninggal pada tahun 454. Berarti berapa usianya itu Pak? Sekitar 100 berapa itu Pak? 16 ditambah 54 70 ya, 70 tahun berarti meninggalnya, 70 tahun. Nah, ini perawi sekaligus yang mengkritik hadis tersebut ya. Tetapi toh demikian, oleh Ibnu Hajar Asqalani hadis ini tetap dicantumkan ya. Maksudnya kalau gini gimana Pak? Ya, kalau kita percaya dengan Ibnu Hajar ya, yang didhaifkan oleh Ibnu Hatim ya kita tinggalkan. Kalau kita lebih percaya kepada Ibnu Hatim ya, berarti hadis yang pertama tadi dhaif. Yang pertama ini maksudnya yang ini Bang. Yang pertama yang kita sebutkan pertama ini, yaitu innal ma'a la yunajjihu syai'un, sesungguhnya air itu tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya kecuali illa maghalaba ala rihi wa tami wa launihi, kecuali kalau berubah warna, rasa atau baunya. Itu yang didhaifkan. Tetapi tentang yang dari Al-Baihaqi itu enggak ada yang disentuh. Semuanya menyatakan ini bisa digunakan. Yaitu apa? Sesungguhnya air itu suci dan mensucikan kecuali apabila berubah warna, rasa dan baunya dengan benda najis yang mencemari air tersebut. Jadi sebenarnya ada kalaupun misalnya kita sepakati yang pertama tadi lemah, tetapi ada hadis yang lain yang maknanya serupa atau sama, sehingga kelemahan tadi menjadi syawahid, yaitu menjadi penguat ya, penguat hadis yang bisa dipakai tadi itu. Sehingga alur logikanya Ibnu Hajar Asqalani saya kira sudah sangat bagus, yaitu apa, meskipun tahu itu dilemahkan oleh salah seorang ulama, tetapi pelemahan satu hadis yang disebutkan itu tidak membatalkan kaidah bahwa air itu tetap dalam posisi suci dan mensucikan selama tidak ada barang najis yang masuk yang membuat berubah warna, rasa atau baunya. Gitu ya. Baik. Kita masuk yang ke berapa nih, Pak? Masuk yang ke 4 ya. Hadis yang keempat.
An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-ma'u kullataini lam yahmilil khabasa." Apabila air itu sampai dengan dua kullah, yaitu 270 liter, maka dia tidak membawa najis. Wa fi lafdin, dan dalam lafaz yang lainnya, lam yanjus, yaitu tidak najis. Kalau udah sampai melebihi daripada atau dua kullah ke atas gitu. Bagaimana penjelasannya? Kamarratan yajibu nabiyyu sam man yas'aluhu bi jawabin muhkamin sadidin. Berapa kali atau entah sudah berapa kali Nabi sallallahu itu menjawab pertanyaan sahabatnya itu dengan jawaban yang pasti, jawaban yang meyakinkan, jawaban yang benar. Liyakuna nibrosan yahtadi bihi tilatas sinin wal a'wam, dengan tujuan supaya menjadi pelita yang menunjuki mereka selama bertahun-tahun lamanya atau sepanjang masa. Wa dzalika min jawami'i kalimihi wa 'alami nubuwwatihi, dan ini merupakan kata-kata yang disebut dengan jawami'ul kalim, yaitu apa? Singkat, padat, berisi, enak didengarkan, mempesona, ya. Dan merupakan bentuk nyata dari yaitu a'la min nubuwah, yaitu tanda-tanda kenabiannya. Falaqad su'ila 'alaihi afdhalus salatu wassalam anil ma'il ladzi yakunu bil falati min al-ardi fil wahadi wal gudran wa nahwiha. Nabi ditanya tentang air yang ada di tengah falat, yaitu padang pasir, fil wahad wal gudran, yaitu di dataran rendah atau di genangan air. Basu wa mislu hadila yahdul ma'u fiha bil qusi wal quzaini urfan atau. Dan Nabi memberitahu ya bahwa air ini bila jumlahnya mencapai dua kulah, maka itu tidak membawa najis. Fa akhbara sallallahu alaihi wasallam bi anna ma'idza kana kullataini lam yahmilul khabasa. Jadi Nabi memberitahu bahwa air itu kalau jumlahnya ternyata sampai dua kula atau lebih, maka dia tidak bisa membawa najis. Falam yukbalu najasatu bal yadfa'uha an nafsihi. Maksudnya air itu tidak menerima najis, bahkan najis itu tidak akan mempengaruhi kesucian dari air tersebut. Karena apa? Jumlahnya yang mencapai dua kulan. Baik. Nah, kulata ini sudah kita bahas kemarin itu, yaitu kurang lebih 270 liter. Itu namanya dua kula. Ya. Ya, masuk kategori air yang banyak karena segitu banyaknya ya. Jadi 270 literan kalau di. Nah, kalau mencapai segitu maka lam yahmilil khabas atau lam yahmilin najas, yaitu tidak berpengaruh benda najis yang masuk ke dalamnya. Bagaimana analisanya atau penjelasan hadis itu, yaitu bahwa pertama
Su'rud dawabi wasibai la yakhlu fil ghalibi an najasatin. Bekas jilatan binatang ternak maupun binatang buas itu tidak bisa lepas dari najis. Sulit untuk tidak terkena najis. Karena pali annal mu'tad minasibai da waradatil ma'u waradatil ma'a an takhudha fihi wa tabula wa qad la takhlu a'dha'uha. Karena namanya binatang, baik binatang itu binatang ternak maupun binatang buas, kalau sudah ketemu tempat air maka biasanya dia itu langsung menceburkan, ya apakah dia mungkin minum air ya, atau menceburkan ke dalam air tersebut atau kencing di dalamnya ya. Dan namanya tubuhnya binatang ternak maupun binatang buas itu ya kulitnya ya, maksudnya bagian luarnya tubuhnya itu ya sulit untuk menghindari dari najis, baik berupa kencing maupun kotorannya. Makanya menggunakan kaidah dua kullah tadi itu supaya kemudian menjadi pegangan untuk tidak berubahnya status kesucian ya, sucinya dan mensucikannya air tersebut manakala melebihi dua kullah. Itu yang pertama. Yang kedua, dzahaba ila hadzal hadisi Asy-Syafi'i wa Ahmadu fi ja'lihima al-kasiru ma balagul kullataini wa annau la yunajisuhu syai'un ma lam yataghayyar launuhu aw rihuhu aw ta'muhu. Berdasarkan hadis ini, maka Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad yaitu berpendapat yaitu yang namanya dua kula itu, itulah yang namanya air yang banyak atau lebih, maksudnya ya ma balagul kula ini, yang sampai dua kula atau lebih itu namanya air yang banyak. Dan sifat air yang banyak itu la yunajisu syai'un, tidak akan menjadi najis oleh barang najis yang masuk ke dalamnya malam yataghayyar launuhu aw rihuhu aw ta'muhu, selama air tersebut tidak berubah warna, rasa ataupun baunya. Gitu. Jadi patokannya adalah seperti itu. Kalau berubah, nggak ada yang nggak sepakat najisnya. Yang berbeda pendapat adalah kalau ternyata tidak mengubah warna, rasa dan baunya. Jadi inilah yang kemarin di hadis yang kedua kita bahas mengenai bagaimana kok air itu tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya. Ternyata maksudnya adalah berkaitan dengan jumlah. Ya, kalau jumlahnya lebih atau sama dengan dua kula. Kalau kurang, ya maksudnya kalau sampai kurang dari dua kula itu, kemudian meskipun tidak berubah warna, rasa, baunya, ya kalau kecemplungan barang najis maka dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jadi ini pembatasnya. Hadis yang ketiga ini adalah pembatasnya bahwa tidak semua air, tapi air yang kurang dari dua kula. Maksudnya harus lebih dari dua kula. Baik. Siapakah yang meriwayatkan hadis ini? Adalah Abdullah bin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhuma Al-Adawi. Nah.
ini aslama sogiron bimak kata. Masuk Islamnya itu ketika masih kecil dan ketika masih tinggal di Mekah. Wahajaro ma'a abihi, dan beliau hijrah ke Madinah bersama ayahnya, yaitu siapa? Umar bin Khattab. Wa sayyidal khandaq wa bai'at ridwani, dan beliau juga mengikuti perang Khandaq dan ikut dalam bai'at ridwan, yaitu Umar, maaf, Abdullah bin Umar ini termasuk sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, sampai 1630 hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan hadis tersebut diriwayatkan oleh anak-anaknya Salim, Hamzah, Ubaidillah, ya, dan juga yang lainnya. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu dikenal sebagai seorang yang zahidan wa maro'an, waro'an imaman, wasi'al ilmi, kathiru atba'i. Ya, dikenal sebagai seorang yang zuhud, waro', pemimpin yang luas ilmunya, ya, dan banyak sekali pengikutnya. Mata bima kata sana raba watisaina watufina biha. Beliau meninggal pada tahun yang ke 94 dan dikuburkan di Mekah pula. Baik. Kemudian saya kira cukup ya untuk hadis yang keempat. Jadi prinsipnya adalah hadis yang keempat ini air yang lebih dari dua kullah itu, maka masuknya barang najis itu tidak akan berpengaruh. Ya, tidak akan berpengaruh, ya, sebagai batasan dari apabila kurang dari dua kullah itu, maka kalaupun dia itu tidak berubah warna, rasa dan baunya, maka dia menjadi barang air yang tidak lagi suci dan mensucikan. Nah, sekarang yang hadis yang kelima, yang terakhir untuk kita bahas pada kesempatan malam ini, yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, la yaktaksil ahadukum fil ma'id da'imi wa huwa junubun. Janganlah, ini Rasulullah bersabda, janganlah kalian mandi di air yang diam atau yang tergenang dan dia dalam keadaan junub. Ya. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Kalau di dalam Sahih Al-Bukhari beda-beda lagi redaksinya, yaitu apa? La yabulanna ahadukum fil ma'id da'imi alladhi la yajri tsumma yaktasilu fihi. Yaitu janganlah kalian kencing di air yang diam atau air yang tergenang yang tidak mengalir. Setelah kalian kencing di situ, kemudian kalian mandi di dalamnya. Jangan begitu maksudnya. Kalau di Sahih Muslim, minhu atau darinya, fihi di dalamnya, kalau minhu darinya, kalau fihi di dalamnya maksudnya apa? Nyemplung, apa? Nyebur, itu namanya yaktasilu fihi. Kalau yaktasilu minhu, kalau darinya maksudnya adalah ngambil setelah kencing di situ airnya diambil untuk dipakai mandi. Itu la, jangan seperti itu, dilarang.
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana penjelasannya? Hadal hadisu aslun min usulin nadhafati alladhi hadda syari'u al-hakimu alaiha. Ini adalah hadis yang merupakan salah satu pokok dari pokok-pokok, yaitu nadhafah, ya, atau kebersihan, ya, atau kesucian, ya, yang itu sangat didorong oleh syariat yang sangat bijak, ya. Falaqad naha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam al-junuba an al-ihtisani fil ma'id daimi. Hadis tadi jelas sekali bahwa Nabi Muhammad SAW itu melarang bagi orang yang sedang junub itu untuk mandi fil ma'id daimi, pada air yang diam, yang tergenang. Maksudnya diam itu apa? Alladzi la yajri, yang tidak mengalir. Khaufan tu'addi kasratal iktisani fihi ila taghayyuri. Karena dikhawatirkan kalau air yang tergenang itu yang kemudian dipakai untuk mandi di dalamnya, ya, nyebur maksudnya, maka ini akan berpotensi untuk berubah, ya, berubah, ya, tidak lagi suci dan mensucikan. Wal maksudu minan nahyi at-tanazzuh anit taqarrubi ilallahi ta'ala. Maksudnya adalah larangan yang sifatnya itu at-tanazzuh, menjauhkan diri dari perkara-perkara yang kotor, ya, itu ketika bertakarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah bersuci merupakan bentuk takarub, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya? Bil mustaqdirat, bagaimana mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala kok kemudian menggunakan air yang kotor bercampur dengan barang-barang yang najis. Fal hadisu istafadu minhu nahyu an lijam'i bainal bauli fil ma'ir raqidi wal iktisali fihi. Hadis ini juga memberikan faedah kepada kaum muslimin larangan untuk melakukan hal yang bertolak belakang itu di tempat yang sama, yaitu apa? Kencing di dalam tempat air yang tergenang sekaligus mandi di dalamnya, itu enggak boleh. Itu maksudnya. Bagaimana kok mentolok bar kencing di situ dipakai untuk mandi sementara airnya air yang diam atau tergenang, kan bagaimana, kan termasuk bagian dari mustaqdirat, bagian dari kejorokan atau kotor, nah, gitu. Jadi apalagi kemudian amanayu anil bauni fi binfiradi wa istafadu min riwayat muslimin. Adapun khusus mengenai kencing di dalamnya, yaitu di dalam air yang tergenang, maka ini juga bersandar pada hadis yang lainnya riwayat Muslim. Annahu naha anil bauli fil ma'ir raqidi, yaitu bahwa beliau SAW itu melarang kita itu kencing pada air yang tergenang. Wa nahya wa naha anil iktisari fil ma'id daimi wa wujunubun. Dan beliau juga melarang mandi di air yang tergenang atau yang diam itu apabila dia dalam keadaan junub. Wa hadza nahyu lil karahati fil ma'il katsiri litahrimi fil qalili. Nah, ulama kemudian menyimpulkan bahwa maksudnya di sini adalah
larangannya itu hanya sampai tingkatan makruh, ya, tidak sampai haram, untuk air yang sangat banyak. Yang banyak itu minimal berapa tadi? 2 gula. Jadi kalau airnya banyak, meskipun dia itu air tergenang, maka masih ditoleransi, tidak sampai tingkatan haram, tapi cukup makruh saja. Walitarimi fil qalili, tetapi kalau airnya sedikit, maka menjadi haram. Ya, menjadi haram. Enggak boleh maksudnya, ya. Boleh kalau mandi di air yang tergenang kalau airnya itu adalah sedikit, yaitu kurang dari 2 gula. Bagaimana analisa hadisnya? Al-ma'u da'imu, air yang diam, alladzi la yajri wa warraqidu asakinu. Maksudnya adalah air yang tidak mengalir dan diam. Ya, tidak ada saluran apapun, cuman di situ saja. Junub maksudnya mangkanat nali janabah, yaitu orang yang sedang junub. Wal junubu yastaminu lil mufradi wal jam'u bilabdi wahidin. Ya, junub itu baik jamak maupun tunggal, maka katanya satu saja, itu junub. Bisa artinya tunggal, bisa artinya banyak, lafalnya sama. Jadi junubun itu saat seorang yang junub, ya junub. Banyak, ya junub juga. Jadi ini termasuk bahasa Arab, kata yang unik ya di dalam bahasa Arab, itu antara jumlahnya sedikit sama banyak, itu gambarnya, maksudnya lafalnya sama, yaitu junub itu sendiri. Baik. Suma yaktasilu fihi, kemudian dia itu setelah itu mandi di situ. Ya, jadi ada air yang tergenang yang tidak mengalir, dan kemudian dia junub, terus dia mandi di situ. Itu yang tidak diperbolehkan. Wa jumla bil manzilati illati nayyan ay la yabulanna ahadukum bil ma'i sakini li annahu yaktasidu fihi. Ya, kenapa sih kalau air yang sudah dikencingi itu dilarang untuk dipakai untuk mandi di situ, nyebur misalnya. Ya, karena justru ya karena dikencingi itu kan jadinya bercampur dengan barang najis gitu. Bagaimana air yang udah dikencingi itu dipakai untuk mandi atau berwudu, ya kan menjadi tidak elok sama sekali. Wa summa istiba'adi fa ka'annahu qala kaifa yabulu fihi wa huwa yahtaju ila al-ghusli. Ilahi dan gusti awmuli gwerih. Bagaimana kamu, bagaimana kok ada orang yang tega atau mentolong untuk kencing di air yang tergenang, yang mana setelah dia kencing itu dia pakai untuk mandi atau dipakai untuk kebutuhan yang lainnya. Tentu ini adalah termasuk di antara yang muskil, kok sampai ada orang seperti itu, ya. Wa ya tufidu ala yaktasilu fihi bil ingimas. Masalan, apalagi kalau misalnya habis dia kencing, kemudian dia selulup. Dia jikur langsung selulup, ya, nyebur. Kan jadi harusnya jijik gitu ya, maksudnya gitu ya. Ailaya bulan ahdukum fil ma'i alladhi la yajri thumma yaghtasilu minhu. Maksudnya adalah jangan kalian tuh kencing di air yang kalian akan dipakai untuk mandi di situ, ya.
wa yatufidu annahu la yatanawalu minhu wa yatasilu kharijuhu. Maka ini juga maksudnya adalah mana tadi ya? Termasuk di dalamnya adalah dia juga tidak elok meskipun dia tidak nyebur. Misalnya dengan cara mengambil air itu ditaruh di luar dari air yang tergenang itu dipakai untuk bersuci atau mandi pada sebelumnya sudah dikencingi. Itu juga termasuk yang tidak elok untuk digunakan. Anaula kana ma'u jarian lam yumna minal bauli fihi ghairu annal afdalu tarkuhu. Sekaligus ini juga maknanya kalau airnya itu mengalir maka menjadi hilang larangannya, boleh jadinya gitu loh. Misalnya mau mandi kencing dulu, di mana airnya? Airnya ngalir. Oh, enggak apa-apa. Karena larangannya itu adalah dipakai kencing, mau dipakai mandi dalam keadaan airnya sedang, air yang bukan air sedang, airnya itu adalah air yang tergenang atau air yang diam. Jadi mafhum mukhalafahnya berarti kalau airnya itu mengalir itu menjadi boleh. Ya mungkin jenengan mikirnya gini. Lah iya lek sing pipis mikir saya sendiri kalau ternyata di atasnya juga banyak yang pipis juga bagaimana? Nah itu nanti pertanyaannya. Tapi begitu, asal mengalir itu boleh. Hilang larangannya. Fikih hadisnya gimana? Nahyul junubi anil iktisali fil ma'id da'imi. Larangan bagi orang yang sedang junub untuk mandi, mandi junubnya itu di air yang tergenang. Maksudnya adalah rangkaiannya adalah tadi disebutkan sebelumnya dikencingin dulu atau kencing di dalamnya. Tentu ini beda dengan di ember atau kita kamar mandi ada tempat airnya, beda ya, karena posisinya dari awal airnya sudah suci, bukan dikencingin dulu maksudnya. Ya, saya kira nggak ada lah orang yang punya air di kamar mandi kemudian kencingnya di baknya, itu kan nggak mungkin ya. Jadi kondisinya beda dengan yang dimaksud dalam hadis ini. Bighusli junubi fihi bal yuslibuhu tahuriyatuhu wa yasta'milu fi ghairi raf'il hadasi wa izalatil khabasi min sa'il isti'malan ya. Jadi air yang tergenang itu tidak menjadi najis karena orang itu mandi junub di dalamnya. Jadi air itu tidak menjadi najis ketika ada orang yang mandi di air yang tergenang itu untuk kepentingan mandi junub, maka air itu tidaklah menjadi najis. Terus bagaimana? Bal yaslubu tahriyatu wa yastaminu fi ghairi raf'il hadasi. Nah, yaitu hanya menghapus sifat mensucikannya saja. Ya, suci tapi menjadi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Tetapi dia boleh digunakan untuk kepentingan yang lain yang bukan untuk raful hadas, untuk menghilangkan najis. Izalatul khabas, yang menghilangkan najis. Min sa'il isti'malat, ya, silakan digunakan selain itu, ya, selain itu boleh. Karena yang enggak boleh itu hanya dipakai untuk tahuriyah, untuk bersuci, yang berarti harus suci dan mensucikan.
Yang ketiga, anna yu'anil bauli fil ma'i rakidi lima yatarattabu alaihi min ifsadil ma'i. Yang pikatis yang ketiga, yaitu larangan untuk kencing pada air yang diam atau tergenang, karena akan menyebabkan air itu menjadi rusak, hilang sifat mensucikannya itu gitu. Terakhir, yang keempat, isbatu najasatil baul. Ini sekaligus hadis ini juga menegaskan bahwa air kencing itu adalah najis. Jadi faktor air tergenang tadi itu sebenarnya tidak mandiri berarti kan? Air tergenang itu kalau enggak dimasukin dengan barang najis bisa suci dan mensucikan. Tapi kalau dimasukin barang najis, kencing contohnya, maka dia menjadi tidak suci dan tidak mensucikan. Demikian saya kira sampai 5. 3 sampai 5 ada 3 hadis yang bisa kita selesaikan. Ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Monggo. Nggih. Nah, tadi dikatakan bahasanya samping sifat-sifat air, juga keadaan air sendiri. Keadaan nggih. Mengalir atau tidak? Oh, nggih. Kriteria mengalirnya ini yang bagaimana? Kalau mengalirnya itu sungai sudah jelas ya. Bagaimana dengan kalau tempat-tempat cuci kaki di tempat di masjid-masjid kan ada kadang. Ini hanya ada aliran air dari kran yang mengalir dan pembuangan yang kecil juga. Apakah ini sudah dimasuk kategori mengalir? Iya. Nggih. Baik, jadi pertama penjelasan mengenai mengalir atau tidak mengalir itu adalah ada hubungannya dengan difungsikan atau digunakan untuk bersuci. Adapun kalau tujuannya bukan untuk bersuci, ya maksudnya bersuci di sini misalnya mandi, berwudu gitu ya misalnya ya. Adapun kalau yang kita lihat di masjid itu, dia fungsinya bukan untuk bersuci, tetapi untuk menghilangkan atau meminimalisir kotoran. Nah, kalau di tergantung tempatnya, kalau misalnya antara tempatnya dari itu, tempatnya yang air dialirkan itu adalah posisinya antara toilet dengan tempat wudhu, maksudnya adalah untuk memastikan bahwa setelah dia keluar dari toilet itu, dia tidak lagi membawa atau ketempelan air kencing ketika nanti dia bersuci, berwudhu. Nah, gitu aja. Jadi maksudnya mungkin saja ketika keluar dari toilet itu dia masih bawa percikan air kencing. Nah, kemudian dikasih air itu, maka kemudian airnya menjadi apa? Kencingnya menjadi luruh dari. Nah, sekarang sifat mengalirnya itu apakah sederas apa? Enggak ada patokannya. Ya, yang penting dia tidak tergenang. Mau apa? Derasnya itu sedikit maupun sangat deras, maka itu tidak dijadikan sebagai bahasan, karena dengan mengalirnya walaupun dia itu pelan-pelan sudah memenuhi syarat untuk masuk definisi yajri, yaitu mengalir tadi itu. Nah, sehingga untuk baiknya gitu ya, untuk baiknya memang aliran itu sebaiknya cukup deras, sebaiknya jangan terlalu pelan ya, karena apa namanya, khawatir sebenarnya masih ada sisa-sisa apa namanya air kencingnya itu. Tetapi karena itu bukan dipakai untuk bersuci, toh setelah itu dia masih akan berwudu misalnya, ya maka dituntaskan penyempurnaan wudunya, menghilangkan dari hadas kecilnya itu, ya berarti dengan berwudunya itu, menyempurnakan wudu itu nanti otomatis akan insya Allah hilang. Ya kalau kita mau jujur kan memang membantu ya, itu membantu. Kalau airnya bagus, apa namanya,
apa alirannya juga bagus kan, membuat kita semakin apa terasa bahwa keluar dari toilet itu kita walaupun mungkin kita sudah nyiram ya, bagi yang punya kebiasaan baik dia sudah nyiram, tapi bagi yang enggak mungkin ya habis kencing langsung keluar dari kamar mandi, dia mungkin kena percikan ini sudah enggak peduli. Nah, dengan adanya itu terbantu untuk sebelum berwudu itu sudah ibaratnya sudah terhilangkan bekas kencingnya. Ngerti nggih? Baik, ada lagi? Nggih. Iya. Iya. Iya, iya, iya. Iya, baik. Nanti akan kita bahas mengenai wudhu ya. Sekarang tentang sifat air dulu. Tapi nanti pembahasannya begini. Wudhu itu berkumur, memasukkan air ke lubang hidung itu bukan merupakan kewajiban. Ya. Yang wajib itu adalah setelah niat, itu adalah membasuh muka sekali saja, yang wajib ya maksudnya ya, ini kita bicara yang wajib, yang minimalis maksudnya, itu membasuh muka. Baru yang kedua nanti adalah tangan sampai siku juga sekali-sekali saja, yang ininya maksudnya, yang wajibnya. Kemudian mengusap rambut, dia memang otomatis sekali. Kemudian membasuh kaki sekali-sekali, maksudnya kanan kiri gitu ya. Nah itu udah kita bahas kemarin kalau nggak salah ya. Maksudnya memang kalau kondisi sungai kita ini sudah tidak jernih lagi, dalam arti yang namanya sungai itu kalau sungai mata air ya pastilah harusnya jernih kan itu Bu ya. Kalau namanya sungai mata air harusnya kan jernih, karena mata air ya jernih gitu, air tanah maksudnya. Kalau sampai ternyata budak itu berarti mesti ada polusi. Tetapi kalau ditanyakan sifatnya ya, kalau yang di kalau perubahan warnanya itu airnya itu melimpah, memang secara zatnya itu tetap dia suci dan mensucikan. Meskipun kita tahu warnanya berubah seperti itu, tetapi karena ternyata jumlahnya sangat sangat banyak, namanya sungai kan mesti banyak airnya. Nah, tetapi tentu saja ini bukan kondisi yang ideal gitu ya. Karena namanya sungai, air sungai yang dimaksud standar air sungai itu adalah air sungai yang jernih tentunya, maksudnya bukan air sungai yang sudah polutif, apalagi yang Ibu sampaikan tadi itu mungkin MCK juga di situ, kan bukan begitu maksudnya. Maksudnya definisi sungai tentunya bukan begitu gitu loh. Makanya hukumnya ngikuti keadaan jadinya. Kalau misalnya sungainya itu ideal, contoh ideal itu kalau yang masih terjaga misalnya di, kalau yang dekat di sini yang saya tahu di Bedengan ya, di atas di Dau ya, itu kan kalau kita naik memang MCK disiapkan dan memang tidak di sungai gitu. Nah, sementara itu dekat dengan mata air, makanya begitu ya bebas, karena bakal bisa jadi lebih lebih bersih daripada air ledeng gitu, kalau lebih murni maksudnya ya, lebih murni daripada air ledeng. Jadi ngikuti keadaan Bu ini ya, hukumnya ngikuti keadaannya real dari air tersebut, yang sungai tersebut ya. Tentu saja patokannya, asumsinya airnya air yang bersih, asumsinya
Makanya kalau seperti yang disampaikan Sungai Berantas tadi itu, ini sudah segala macam limbah udah masuk di situ, MCK di situ, warna udah nggak ada jernihnya sama sekali, ya. Maka yang begini tentu saja sebaiknya kita hindari untuk dipakai langganan sehari-hari untuk bersuci, gitu maksudnya. Tetapi kalau misalnya kondisi darurat, nah itu ya, kondisinya terpaksa, maka ya kita mengambil yang minimal. Yang minimal yaitu kita ambil yang wajib-wajib saja, jangan sampai malah berkumurnya sampai lama gitu. Di Sungai Berantas kumurnya lama gitu. Memasukkan lubang hidung juga lama. Nah, ini kan namanya malah tambah apa? Bagaimana gitu ya. Jadi ngikutin ininya, Bu, ngikutin keadaannya. Ya, kalau jenengan mungkin pernah ke Jatiroto, di sana di pom bensin kiri jalan dari sini itu airnya itu sepanjang tahun tidak pernah surut, derasnya luar biasa. Maksudnya apa? Sumber airnya itu. Jadi orang itu kalau di sana itu malah lama-lama itu diem aja nikmati airnya itu. Memang jernih banget. Yang kayak gitu ya mau kumur-kumur ya tego banget namanya itu, betul-betul dari sumbernya begitu misalnya begitu. Jadi dia ngikuti kondisinya, Bu ya. Maksudnya hukumnya mengikuti, tidak semua sungai itu jernih, tidak semua sungai itu polusi, gitu loh maksudnya. Berarti kan lihat-lihat situasi keadaan airnya, keadaan sungainya. Ngerti, Bu ya? Baik, saya kira demikian. Mari kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.